Untuk mendukung tutorial komputer, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di tutorial komputer. Tutorial kali ini mengenai cara mengupdate Windows 7 ke Windows 8. Pertama, pada browser, jika kalian belum memiliki ISO Windows 8, kalian bisa ketikkan Windows 8 ISO download. Kalian pergi ke website Microsoft. Di sini, kalian pergi ke bagian bawah. Kalian pilih edisinya. Pilih confirm. Pilih bahasanya. Pilih confirm. Selanjutnya di sini, kalian pilih bit OS-nya. Apakah 32 atau 64? Saya sarankan lebih baik 64 bit. Karena sudah banyak aplikasi yang berganti ke 64 bit. Dan juga OS 64 bit mendukung 32 bit. Ditambah lagi, harga RAM sudah murah. Jadi kenapa tidak? Dan link ini valid selama 1 hari atau 24 jam sejak dibuat. Pilih simpan. Karena sudah ada filenya. Ini adalah filenya. Besarnya adalah 4 GB. Selanjutnya adalah karena Windows 7 tidak memiliki fitur pembaca ISO, jadi kalian harus menggunakan aplikasi ISO. Di sini, kalian tinggal lakukan drag and drop seperti ini. Selanjutnya, kalian pilih run setup.exe. Kalian pilih yes. Kalian pilih no thanks. Kalian pilih next. Di sini, kalian harus memiliki kunci Windows 8. Sekarang, kalian masukkan produk key-nya. Jika sudah, pilih next. Selanjutnya, di sini, accept. Di sini akan terdapat pilihan apakah kalian ingin menyimpan file kalian atau tidak. Jika tidak, berarti semua file akan hilang. Jadi kalian pilih ingin menyimpan file saja. Ingat, hanya menyimpan file saja, bukan program. Karena di sini keterangannya adalah hanya file personal. Kalian pilih OK. Kalian bisa mengklik Change Selection. Kembali, apakah kalian ingin menyimpan file kalian? Jika sudah semua. Sekarang, ini adalah file yang ada di sini. Kita pilih Install. Sudah selesai. Di sini kalian bisa memilih warna. Pilih next. Dan sekarang adalah pengaturan privasi. Kalian bisa memilih express setting atau customize. Karena kita tidak akan melakukan update, kita pilih jangan melakukan update. Kembali pilih next. Windows 8 adalah Windows pertama yang memiliki pengaturan privasi.
dan sudah selesai. Kita sudah mengupdate Windows 7 ke Windows 8.1. Dengan isi file yang tidak dihapus. Kita sudahi, terima kasih.